panasan lho, orang ini. Oke. Sitor. Ini Mas Mugi lagi panen kangkung lur. Ijo-ijo banget. Ini kacang hijau itu harus diinjek-injek rasa kaki. Iya, kaki milik Siman, karena Mbah Gemjreng. Panas. Assalamualaikum. Sedang apa? Oh, melu iki langsung si pliket ya lagi dicet. Yes. Ya Allah, kayak emang di robot. Ah, robot mau ke kebun. Ayo ikut aku, wis siap-siap ke. Hai lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Cilacap. Ini aku diajak mau panen kacang ijo sama Mbak Genjreng. Kebunnya di? Mbak Genjreng terkenal banget ya. Kebunnya kayak ngarepan ya? Ya. Tuh kebunnya di sebelah sana. Kamu ikut imut. Nah itu sebelah sana ada jagung, ada apa aja itu. Ini paman aku jual lonsai, lontong sayur. Isinya itu lontong sama labu siam, telur sama tahu gitu. Nah sekarang aku mau langsung eksekusi lihat ke kebun kacang hijaunya. Let's go, ayo Lik. Ini di rumahnya Mbah Genjreng ada mangga apel ya, tapi kalau masih mentah itu kecut malecut, kecut banget. Nah harus nunggu jatuh dulu, jatuh sendiri baru bisa dimakan, baru rasanya manis. Ini kayak gini. Kalau yang di sebelah sini ada pohon kelengkeng lagi berbunga lebat banget. Kayak kelengkengnya kira-kira pirang bulan. Nah itu Mbak Genjreng udah siap-siap pakai outfit kantor mau panen kacang hijau. Nah di sini ingon-ingonnya pirang hektar ya peternakan. Ternaknya itu banyak banget, ada 50-an. Tuh. Itu buah naga lagi pada bunga, mangganya udah ini apa udah panen juga. Tuh kayak gini nih di desa juga ya. Tuh. Aku mau ikut ke ladang. Di ladangnya Lik. Nah ini ladangnya langsung di depan rumah persis nih. Kita ndlosor rayu. Panen kacang hijau. Ini kacang hijaunya. Tuh kan udah pada hitam-hitam. Kayak gini nih. Udah hitam-hitam. Tuh luas banget. Masya Allah. Lah melebunin tuh kendi. Oh tuh kono. Ini sebelah sini ada jagung manis. Kayaknya esok udah lama nih bakaran jagung. Nah, orang dilangsung diceti. Dipetik aja kayak gini, tapi hati-hati ya karena bikin gatel. Ini banyak lugut. Ini kayak gini nih. Oke, lugut teh. Kok kamu enggak pakai kantong? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya lugut, Mbok. Ya lu. Lugut apa, Lik? Ya kita. Kamu enggak pakai kantong. Sekilo berapa ini? 2-3. Telur iku rewu, 23.000. Yang tangannya alergi, gatel jangan ikut-ikutan metik kayak gini ya. Iya, imut. Mau gatel mbak jadi gawe. Aduh. Imut. Nah, itu di sebelah sana ada kebun kangkung. Ijo-ijo banget tuh. Mau beli enggak? Yang mau beli, silahkan mendekat. Karena kalau dipaketin bakalan layu. Tuh, kangkungnya ijo-ijo banget. Ini udah dipanenin berapa kali, Mbah? 2 kali. 2 kali ini ya? Imut, ambil tempat yang kayak gini. 2 kali ini. Itu yang dalam-dalam aja masih banyak banget. Iya. Kita panen di pinggir dulu aja. Biar nggak susah. Nah, ya ntar. Nyontak tengah jejel. Ya. Nah, ini di
sebelah sini nih. Nggak apa-apa itu, tempatnya nih. Di bawah, saya ambil lagi. Banyak banget, kayak gini, ya Allah, ini duit, Lur. Ini, duit. Duit ini, semangat. Harus semangat mencari uang. Jadi petani itu juga bisa bikin kaya raya. Nanti kalau kamu kasel digaruk sendiri telaten. Tuh. Telaten. Digaruk sendiri. Iya, iya. Ini udah sore ya, udah asar. Iya. Soalnya kalau siang itu ya. Banyak panas. Panas, Epol. Tuh, adzan asar. Habis ini digepuki ya? Iya, cangkulin bukan, bukan digepuki. Bukan, kacang hijaunya. Oh, injek-injek. Diinjak-injak biar. Jadi berasan. Biar bijinya itu keluar dari kulitnya. Ya, betul. Kayak gitu. Udah ngambil lagi. Pinter banget ini anaknya ayah. Itu dedek imut. Yang imut-imut kayak. Tuh. Banyak banget musola jadi pada adzan semua bareng. Ntar ngasaran dulu ke sini lagi. Sampai bingung ini metiknya yang mana, soalnya panen semua, item semua. Jadinya nggak bisa metik nanti, terus bingung sih. Baru dapat segini, ngaso disit. Capean. Nih. Pinternya sini. Bunda mau minum dulu. Makasih. Pegangin. Pegangin dulu. Pinter amat. Siapa yang ngajarin, Dok? Ya, Mbah Uti ya. Bismillah. Dari. Ini kita mau lanjut lagi ya. Sama Liliku, Pak Klik. Rika melu ngrewangi ora siap arep nonton tok. Nonton. Walah. Dibantuin sini. Kemarin itu apa? Pak Liku udah yang pertama panen. Ini kita meneruskan. Rika angkat tangannya gatel. Pak Liku udah gatel kemarin sih dapat satu rantang. Tapi kan nyengir terus duit. Ini kalau dijual bisa beli Pajero. Pajero sama itu. Panas jaban jero maksudnya. Apa dibuka ke? Oh iya, kasing rubuh ke. Lah aku ngepet sing keton. Yang terlihat di mata saja aku petiknya. Ini ya bikin kalap kalau pingin metik. Soalnya item semua. Jadi kalap pingin metik sini, sana, sini. Sampai bingung. Ih, mama kenusul kira wangi. Iya, tunggu. Gatel tapi. Gatel tapi mintel. Wis ireng-ireng. Kayak sing banyak teka. Rika, kae apa? Lengene diisor nambok gatel. Kinto rit sepira sih babone? Bojone nganggo kantong. Kuwi mbak genjreng sing nganggo kantong tangan. Bukan nyinyir, alergi. Alergi apa? Wis lho ku mbok kakek banget sampe bingung arep ngepet sing endi, nang nganggo nang sing dilancangi. Lah wong anak kepengin tak bluncati. Kesana kesana. Ijo ora apa-apa kuning. Gemading. Iya gemading ya tekpet. Tekpetik ini. Lur mama keteka kae lur. Karena tadi aku bilang mau ikut panen kacang ijo di rumahnya Mbah Genjreng. Ini berdua ya kakak adik ini. Satu ibu, satu bapak. Suka banget nongki-nongki di kebun. Nongkrongnya itu di kebun, di buritan. Buritan itu halaman rumah ya, belakang. CS banget. Besti. Nggak pernah ribut.
Pokoknya besti banget mereka berdua. Kompak. Idenenge sih pada ireng-ireng nang kene. Kita dilancangi. Nah, dilancangi. Karena aku itu bingung. Nanggu plastik bar. Sepatuan plastik. Pakai sarung tangan ah. Aleman manja. Ulane kain iki. Sekalian di tuna rokok. Nang di. Panasan dur minum. Oh, lagi panen. Ini Mas Mugi lagi panen kangkung lur. Ijo-ijo banget. Dimakan sendiri apa dijual? Seiket pira? Rongewu. Wah, pokoknya di kampung itu pada duitan ya. Panen kacang ijo, panen kangkung. Mau panen apa, Mas? Ya, ya karo ngoman kae barang yo. Manusia. Empan ayam, empan kita-kita lah. Kayak ngarit suket kok kepenak banget. Kia balik. Ke anak pondo, mbak Kio saya ngut bawah. Kepangan. Iuuuuh. Nyeh. Iya. Di mana nge? Pegoduk, gerinjangan. Orang. Ngosokin kasih. Ini, kalau apa, disenggol jatuh berarti udah manis. Iya, mak dioseng kayak tako nanggun. Mentah nih. Entah apa mau akan tong nanggun apa suku lukas ya? Urung ya. Iyalah ya maneman. Apa di brongsong? Soalnya kalau nggak mateng di pohon itu kecut banget. Jangan ngesuk tangi turu ireng. Dibrongsong kok. Walah, tandurannya nyongkon rum. Kesi kan iki. Kuwi ngisu ketek. Kuwi. Sitor. Dik, mau ngertes nganter remote. Nih, tur kayak gini nih. Mau minggu kasih. Kalau nih, dapat tiga kayak gini. Malah orang diantar ngaji. Ini udah manis kalau disenggol udah jatuh. Aduh, malah ini dikokok di bridging. Kalau aku kampet. Les jangan diantar ngaji aku capek. Kuwi mateng ora? Ki setikna. Ki sing ki. Di pangan. Hah? Iki kayak kaki. Iya kayak kaki. Kiye kayak kiye. Kiye mesti kecut, ora mateng banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kiye. Mama. Kuwi sing kae kenang kampret. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, yang jajal matang ora. Kalau masak pohon pasti enak. Warnane kayak gini, kan ketoran kayak gitu. Tapi kecut-kecut. Kecut ya. Warna yang merah. Ya. Ini pamanku setia banget sama aku. Dulu aku pas waktu ke kayak Rika sing lagi nang duri Kosambi, aku sih arep Taiwan apa Hong Kong ya? Hong Kong. Hong Kong pertama 2010. Ini pamanku setia banget setiap hari Sabtu kan boleh dijenguk. Nah, itu setiap hari Sabtu kan kan omku ini pamanku kerja di Jakarta jualan itu tadi apa lontong sayur gitu. Aku dibawa ini apa lontong sayur. Tiap Sabtu melangsani nggak ada saudara yang jenguk dulu kan PT-nya di Jakarta. Nah ini pamanku setia banget. Setiap satu minggu pak? Setiap Sabtu apa minggu ya? Rika menganai? Minggu. Minggu ya? Minggu sore kayak nek. Sering. Seminggu sepi sam? Sikis ninggal sih kayak. Aman itu. Oh iya. Dari mana? Kesana jengukin aku bawa itu lontong sayur jajan.
Oke, ini nang ngendi ya, Kak? Aduh, kok tak kurang pondok. Kan pertama nang pondok kok. Anu kan kan Amerika ya, kan kontrakan. Dari Kosambi ya? Sing nang pondok kok. Dari kan pakai apa? Sama agi timbrone nang iya gue nang timik. Dari Kosambi kan aku mbiyen. Lari kan numpak apa kereta apa bis apa? Anu motor karo kancane. Pirang jam? Aduh. Tapi ketemu Deneng. Main teman kok. Ketemu lah wong anu PT gede nang penampungan. Setiap minggu ya kayak banget kowe ana sing diarep-arep. Iya. Tekar parep pamanku ke sini enggak kayak gitu. Kie, maning biyen ora nyekel HP. Ora. Rong ewu pire ya aku meng Hongkong pertama lah. Rong ewu 10 apa ya Lika apa rong ewu sanga. Ya mulai berarti kan setiap satu kowe ih Lili kayak ngene wae iki. Mane kan nakal HP, jadi ini kan kayak apa ya anak sesuatu hal sing ditunggu. Duwe-duwe HP, HP tapi urung ana WhatsApp. Mane nyekel HP jaman dulu. Nyekel. Oh, kan nyekel HP jaman dulu. Lucu temanku. Gemen ta? Timbu aja. Ora dipangan. Iki lagi. Ge. Atos. Tapi atos, atos ini. Atos ya rusak. Hah? Kasih nang kafe mau bagasi motor kah? Kayak mau amu. Amu. Ya mau sih. Kita udah selesai lur ini. Di gabung jadi satu dapat segini nih. Aduh. Sandalku gedebel banget ya Allah. Tes udan sih. Ge uliye ge. Semene tinggal di giles-giles pakai kaki terus nantinya jadi kacang hijau ini kayak gini. Tuh. Nih, jadinya begini. Ini kan dijemur. Ini kan dijemur sampai kering, terus diinjak-injak jadinya begini, jadi berasnya. Berarti ya. Ini kan enak kalau dimasak, jadi bubur kalau masak bubur. Jadi toge juga. Toge. Berarti ini kacang hijau itu harus diinjak-injak rasa kaki. Iya, kaki milik Siman, karena Mbah Gencreng. Kalau nggak panas ya nggak bisa. Gak, tapi nek akeh kan digebuki zaman biyen kok ya. Kedelek. Oh iya. Kacang yang enggak. Sinti kan bermakna digebuki. Iya kedelek. Walah. Kalau ini kacang namanya kacang hijau. Digebuki ya kayak mau nangkep maling. Ini kalau yang dibubur masih klotok-klotok namanya maling lur. Buburnya enak. Karena enggak melar jadinya itu maling. Guys, kira-kira pirang kilo? 3. Ya. Ini panenan kemarin pertama hari ini, kemarin. Ini keduanya belum diinjek. Belum diinjek. Dijemur selesai. Oh, orang langsung diitek-itek. Yo, ora dijemur dulu nanti kan pada meletek. Wah, lah tak kira aku langsung kering. Langsung. Kene kaya iki sih dadi ora. Yang besok kan ireng. Oh, Malik. Karena enggak mandi jadi hitam. Iya, anak pedong pidon ya. Ya lebih. Apa lagi? Timbang. Ih, mbok kaya iki kena digodok. Ya kena. Tau mangan ya. Ijo. Ayo ngepet digodok. Ya kan, sing kaya iki malah. Digodok nama mbok. Iya kaya aku tau mangan soalnya. Kenapa orang kaya mutan? Ya ora kemutan, ngesuk maning lah. Selamat. Ngesuk nyong wis-wis. Ya udah ya Lur, makasih yang udah ngikutin panen kita hari ini. Masih ada panen-panen berikutnya. Pingpira maning kae. Ya sih. Timpo pangkaping. Dadi. Pingpindo. Siake banget. 3 kali ya, 3 kali, 4 kali sama babat. See you next video. Bye bye. With the